Orang mana? Orang asli ya, orang Pontianak. Kalau sekarang tinggal di Ketapang. Insyaallah gegar aku. Makasih banyak loh. Jilbabnya bagus. Insyaallah. Barakallah. Ya udah sehari-hari begini, Kak. Alhamdulillah. Bisa jadi referensi ya untuk teman-teman semua yang mungkin berhijab di luar sana. Mohon maaf, Mbak, saya lihat foto profilnya kan pakai mikrofon tuh. Itu sebagai apa? Mohon maaf. Saya selawat untuk orang selawat. Selawat dong, Mbak. Boleh? Boleh, didengar nih, kita dengar. Mbak gak mau coba, maksudnya pakai mikrofon kayak gitu untuk live-nya? Kepengen, cuman belum ada rezekinya. Lagi pula saya kan sekarang juga ngumpulin uang buat buat melahirkan juga, buat operasi jantung juga gitu. Oh, sudah sedang hamil Mbak ini? Iya, sedang hamil. Berapa bulan lagi? Belum tahu, saya belum sempat USG. Kenapa? Soalnya pernah trauma sekali, keguguran. Suaminya USG mana, Mbak? Waktu itu suami saya lagi kerja. Gak mau coba USG, ya. Mbak. Gak mau coba dulu pergi USG. Kira-kira udah berapa lama? Udah 2 bulan lebih. USB. Enggak ada USB. Harus dicek loh, Mbak. Supaya ditahu perkembangan kesehatannya juga. Kayak gimana. Nah, untuk menemani Mbaknya mungkin kalau lagi live streaming nanti kirim alamatnya, nanti kirimin sound card sama mikrofonnya ya. Nanti saya kirimin. Supaya bisa dipakai live streaming. Untuk selawatan bareng juga nanti di live streaming. Masyaallah. Semoga berguna ya, Mbak ya. Iya, ini untuk berguna untuk kembali. Beneran kakak. Saya nggak pernah bercanda. DM aja sih Bang Lendranya. DM kalian atau Idan juga boleh kalau misalkan nggak kebaca di kalian. By IG ya. Instagram kalau ada. Kalau TikTok maunya TikTok ya udah DM Idan aja. Nanti kalau untuk USG-nya Mbak. Kasih tahu saya kalau Mbaknya udah siap mau pergi USG ya. Nanti saya bantuin juga. Nanti mungkin ada teman-teman juga yang membantuin. Jangan nangis, nggak boleh. Hadiah kecil loh, Mbak. Insyaallah, tabarakallah. Masyaallah, tabarakallah. Banyak orang baik, masyaallah. Ya Mbak, kita bukan orang baik di sini. Kita cuma berusaha menjadi orang baik. Allah, mudah-mudahan lah buat semuanya, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, berkah amin. Selalu amin. Sehat semuanya, sekeluarga dan saya minta doanya juga, mudah-mudahan saya kedepannya bisa operasi jantung buat saya juga gitu, Kak, ya. Amin. Itu operasi saya jantung kepingin. Gimana maksudnya tuh, Mbak? Saya punya jantung bocor. Itu udah dari kecil. Udah itu. Dikasih tahu biayanya berapa? Udah dikasih tahu, cuman belum dapat pinjaman nanti. Itu memang biayanya berapa, Mbak? Gitu. Itu nggak kecil. Kalau untuk saya nih kan sama udah info. Ada BPJS, jadi BPJS itu kemungkinan saya cuman hanya bayar bolak-balik aja gitu, kata dokternya sekitaran 10 jutaan gitu. Tapi bukannya setahu saya ini, Mbak, maaf saya potong sedikit, bukannya BPJS itu juga sedikit menanggung ya, untuk ring ya? Soalnya salah satu keluarga saya
ada yang merasa cuman kan posisinya saya jauh kak, maaf kak, posisi saya jauh, saya kan di Ketapang, jadi operasi saya bukan di Ketapang tapi harus keluar ke Jakarta. Nah begitu, jadi ya kemungkinan emang udah ada 5 tahun yang lalu itu udah diponis sama dokter disuruh operasi cepat. Nah cuman sayanya sama suami ikhtiar aja, sholawat aja insya Allah itu jadi obat. Kita belum ada rezeki juga sih, bilang nanti lah. Kalau mau diperdekat itu mbak kayak gini, mbak kan sedang hamil terus ada juga operasi jantung, itu mana yang harus lebih didahulukan sih sebenarnya? Mestinya sih sebenarnya kalau operasi jantung itu kan sebelum yes. hamil itu harus operasi yes. kan? Harus operasi mbak, cuman saya alamatnya di mana mbak? Alamat saya di Kalimantan Barat. Mbak, berapa biaya? Kalau saya sih alhamdulillah katanya cuma untuk bolak-balik aja itu 10 juta kak. Pengobatannya gratis? Iya dari BPJS. Ya, oh cuma gratis. Biaya akomodasinya ya mbak. Akomodasinya agak iya. susah di sana. Iya. Oh. Kirain itu biaya pengobatannya yang 10 juta. Oke, akomodasi 10 juta karena kan memang harus berobatnya agak jauh ya dari sini. Iya. Iya. Ya, Kak. Bang. Pin. Tenang aja, Mbak ya. Kita akan bantu kok ya. Itu biaya akomodasinya Mbak juga sekalian. Kau tempatku meminta. Kau beriku bahagia. Saya dan teman-teman insya Allah akan berusaha untuk membantu Mbak untuk pengobatan ini ya. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanku. USG dulu yang pertama. Iya, kan dulu kandungannya. Iya, kandungannya dulu gimana? USG dulu ya. Harus USG, harus. Suaminya masih kerja. Suami kerja satpam. Nah, itu. Saya mau teleponan, kasih teleponannya bicaranya sama suami. Kabarnya ada suami. Supaya tidak menimbulkan huru hara ya, Pak. Terima kasih kak sebelumnya kak. Okay. Kamu dapat. Kita ketemu di sini mbak bukan berarti ini kebetulan. Pasti ini ada maksud dan tujuannya. Sebenarnya saya bisa untuk membantu mbak secara personal saja saya bisa. Tapi saya meminta kepada kalian anak-anak saya untuk mengeluarkan sedikit saja mungkin dari pendapatan kalian dari seorang konten kreator. Terima kasih ya mbak. Ya makasih banyak kok. Semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Yang penting mbaknya sehat. Pastikan dulu istrinya kak, karena rata hamil muda kan. Harus soalnya. Iya insya Allah. Salam untuk saya baik. Siap kak, terima kasih kak. Dan nyokap gue juga udah berjuang.